Halo semuanya, ini kapten yang berbicara. Kita akan segera mendarat. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Obed, kau ini yang benar saja. Itu bukan ide yang bagus. Wow, jujur saja, itu pendaratan yang hebat, Kapten. Terima kasih, nak. Apa yang terjadi padamu, Obed? Kurasa Obed mencoba gaya mode baru. Gaya susu kocok. Baiklah semuanya, kita sampai. Selagi kami bongkar kopernya, kalian bisa pergi menjelajah. Wow. Hore! Tapi jaga diri kalian ya! Obed? Bukan aku. Anak kucing itu mengejutkanku. Ya ampun, dia manis sekali. Lihat dia. Ayo kita bawa pulang. Bolehkah aku mohon? Jangan. Kita harus tinggalkan dia di sini. Tempat ini adalah rumahnya, Obaid. Kumohon, Mansur. Tidak bisa, Obaid. Jangan. Dia itu kucing liar, dan ini adalah tempat tinggalnya. Dia benar, Obaid. Benar. Oke, oke. Sampai jumpa, kucing kecil. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Iya, tentu saja. Tadi seru sekali. Ayo bersantai dan ambil minuman. Ini hari yang melelahkan. Jadi, siapa yang mau minum jus? Kau tidak mau, Obaid? Iya. Aku ingin susu di piring kecil. Obaid? Kenapa kau ingin susu di piring kecil, Obaid? Apa itu? Obaid? Wah, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Obaid, kau kembali untuk anak kucingnya. Obaid, ini kucing liar. Dan hewan liar tidak seharusnya dipelihara seperti hewan peliharaan. Kau harus mengembalikan dia ke lingkungan alaminya. Tapi dia ini manis sekali. Sudahlah, dia akan nyaman di sini sampai kau mengembalikannya. Ayah beri dia makan, agar dia bisa makan saat dia lapar. Nano, lihat ini, seekor kucing liar. Kucing liar, biar aku periksa. Memulai proses pemindaian, akan kulakukan. Baiklah kalau begitu. Ayo semuanya,
jangan bermain dengannya lagi. Biarkan dia istirahat dulu. Menganalisis data kucing liar. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dia itu hanya anak kucing biasa. Coba katakan, kenapa kita menemukan dia di pegunungan? Anak kucing ini dari spesies Panthera pardus dimer, juga dikenal sebagai macan tutul gunung Arab. Itulah Nano. Sekian. Apa? Kita harus membawa macan ini keluar dari rumah. Halid, aku tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Pasti ada kesalahan, dia bukan hewan itu. Anak kucing ini baik dan manis sekali. Dan tidak mungkin kalau dia salah satu kucing liar besar yang Nano katakan. Kita harus kembalikan dia sekarang. Ibunya pasti mencarinya. Obaid, cepat bawa dia. Anak kucingnya, dia menghabiskan makanan yang kita berikan, lalu tiba-tiba dia tumbuh sangat cepat. Dia menjadi sangat besar. Besar? Kita saja yang bawa. Tidak, jangan. Dia sangat besar sekali. Sudah gila, hewan itu besar, berbahaya. Obaid, itu anak kucing kecil yang sama. Coba lihat. Ibunya datang mencari anaknya, dia datang. Sudah kubilang kan, entah kenapa kau tidak percaya padaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ayah? Kita harus pulangkan mereka ke rumahnya, tapi Ayah tidak tahu caranya. Aku tahu cara melakukannya. Kita butuh kotak yang besar, potongan stik yang besar, dan juga Nano. Bagus sekali semuanya. Kalian hebat. Sampai jumpa, Fluffy kecilku. Fluffy? Semuanya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lihat yang kutemukan. Coba lihat ini. Pernahkah kalian melihat telur ayam sebesar ini? Itu tidak terlihat seperti telur ayam bagiku. Nano, bisa minta tolong identifikasi spesiesnya? Prosedur identifikasi spesies dimulai. Pemindaian selesai, teridentifikasi. Telur ini adalah milik penyu besar. Yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter. Obaid, kami sudah bilang apa?
Terima kasih semuanya sudah banyak bantu rapikan bengkel kakek. Oh ya, teman-teman muda yang kakek tidak butuh lagi, silakan kalian jual untuk kalian beramal. Kakek izinkan. Iya, itu bagus, kakek. Iya, kami lakukan dengan senang hati. Sudah lama sekali kakek tidak berada di sini. Iya, benar sekali. La. Lihat yang kutemukan ini. Kakek. Oh, baguslah kau menemukannya. Kakek tahu itu ada di sini. Oh, ini indah sekali. Benda apa ini? Ini adalah kompas. Ini milik teman lama kakek, Hasan. Hasan tahu kakek suka ini. Jadi suatu hari dia memberikannya kepada kakek. Kakek senang bisa temukan kembali. Terima kasih sudah menemukannya. Bagus sekali. Kita menjual semuanya sangat cepat. Iya, sungguh. Jujur, aku kira tidak akan ada yang ingin benda lama ini. Maksudku, aku sama sekali tidak terkejut melihat barang hebat milik kakekmu laris terjual. Obaid, bisa tolong ambilkan kotak lagi untuk kami? Aku tidak jatuh sekalipun. Tidak mungkin. Ini mustahil. Cepat ambil kompas itu. Kompasnya, dia mengambilnya. Dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kompas itu milik kakekmu. Kau benar, kita harus rebut kembali kompas itu. Ayo cepat panggil kakekmu dan kejar perompak itu. Aku akan tetap di sini menjaga kiosnya ya. Tidak. Kau ikut bersama kami, Obaid. Kakek ingin kalian menjawab ini. Kenapa kompas itu ada di meja bersama dengan barang-barang lain? Begitu ya. Aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Tenang saja, Obaid. Kita pastikan bisa mendapatkannya lagi. Iya. Nano. Cepat kau cari perompak itu. Perompaknya sudah ditemukan. Ikuti jalur ini. Lewat sini, kakek. Kita harus ke
kejar dia. Cepat, ayo cepat. Cepat, kakek, cepat. Kakek akan usahakan kecepatan penuh. Kembalikan kompas itu. Itu bukan milikmu. Kau mencurinya. Ya, itu bukan milikmu. Dan burung kakak tuamu itu bau sekali. Kakek, dia berlabuh ke sebelah sana. Dia tidak akan lolos dari kita. Semuanya pegangan. Bagus sekali, Nano. Akan kuisi ulang bateraimu nanti. Aku harus tetap di sini menjaga kakek dan perahunya untuk berjaga. Ayo! Kau ikut dengan kami, Obed. Kemana dia pergi? Tidak ada. Aku tidak melihatnya. Dia di sana. Ayo! Hei! Hei! Dia tidak boleh kabur! Kembalikan kompas itu. Wow. Lemparan tadi nyaris sekali. Lihat itu, siapa yang tertawa sekarang? Ayo kalian berdua, dia akan kabur. Kita harus cepat-cepat, ayo. Hei, hei, hey. Kembali kemari. Kembali. Jangan lari, kembali. Hei, kembali. Kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Pencuri, kembalikan. Ayo kembali. Aku bukan pencuri. Kami akan memberikan semua uang hasil penjualan cuci gudang kami jika kau mengembalikan kompas milik kakekku itu. Cepat, ayo! Uang tidak bisa membeli sesuatu yang nilainya sangat berarti. Sebaiknya kalian pergi. Masuklah. Dari mana kau dapatkan ini? Ada seorang anak yang memilikinya. Katanya itu milik kakeknya. Benarkah? Ya, kalau begitu, sebaiknya kita kunjungi dia. Kenapa kalian murung? Kalian tidak dapat? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jangan salahkan mereka. Tenang saja, Ubaid. Barang kepemilikan mungkin berharga, tapi teman lebih penting daripada barang-barang itu. Lihat itu, siapa yang muncul. Aku akan memberikan pelajaran pada orang ini. Bagus sekali kau kembali. Apa maksud semua ini? Kau mau ini? Kembalikan. Itu milikku. Kompasmu? Apakah kau Hasan? Bukan. Hasan teman baikku. Kompas itu hadiah darinya. Cepat kembalikan sebelum aku. Jadi untuk kedua kalinya, teman lamaku, kuberikan kompas ini padamu. Terima kasih, temanku. Syukurlah kompas ini kembali lagi padaku. Oke, sebenarnya siapa pria itu? Itu Hasan, pria yang memberi kompas itu kepadanya. Jangan ketinggalan, Payah. Au! Aduh, sakit. Oh. Kakek sudah bertemu kembali dengan kompas kakek. Tapi yang lebih penting lagi, kakek bertemu dengan teman baik kakek. Semuanya berkat kesalahanmu, Obed. Terima kasih kembali.
Baiklah, anak-anak. Pelajaran selesai. Sekian pelajaran minggu ini. Aku dan Obaid akan pergi berenang. Selamat bergembira di rumah nenekmu ya. Tidak, tidak akan. Sampai bertemu di mall besok. Oh iya, anak-anak, Bapak lupa. Bapak punya kabar baik untuk kalian. Kabar yang lebih seru. Lihat, itu kakekku. Halo, kakek. Oh, halo, Mansur dan Obaid. Kalian sedang apa? Kami sedang melihat-lihat. Dan juga menunggu Salim. Ah, itu bagus. Coba tebak, apa yang kakek beli di sini? Sepeda. Sepeda. Aku rasa itu adalah benda terkeren yang bisa kakek beli saat ini. Tapi, kakek tidak beli sekarang. Kakek sangat lapar. Bagaimana jika kakek belikan kami es krim? Baiklah, ayo kita beli. Kalian mau apa, anak-anak? Aku mau es krim stroberi yang kecil dengan potongan buah mangga. Dan aku mau es krim coklat, stroberi, mangga, pisang, dan... Obaid. Kakek yang bilang bahwa buah-buahan itu sehat, kan? Kakek minta maaf. Kakek tidak membawa dompet. Sepertinya tertinggal di suatu tempat. Tidak apa-apa, kakek. Biar aku yang bayar. Oh, aku lupa membawa uangku. Obaid? Tampaknya aku tidak punya. Pasti sudah kuhabiskan. Maaf ya, anak-anak. Kakek harus mencari dompet kakek. Nanti kakek belikan es krim setelah kakek temukan. Sampai nanti, kakek. Tapi es krimku. Ayo, Obaid. Hah? Hai, Syama. Hai, teman-teman. Halo. Sedang apa kalian? Kami sedang menunggu Salim. Dan tidak makan es krim. Kakekku hendak membelikan kami es krim, tapi saat ingin bayar, dia tidak bisa temukan dompetnya. Oh, sayang sekali. Jika tadi kalian bertemu kami, kalian bisa ikut makan es krim. Tapi sayang, kami harus pergi. Kalian beruntung. Ini, kalian bisa gunakan kupon es krim ini. Terima kasih, Syama. Lain kali kami yang traktir ya. Baguslah, Syama baik sekali. Akhirnya sekarang kita bisa beli es krim. Aku mau pesan jus. Aku pesan yang sama, dan yang ini juga. Mansur, lihat siapa di sana. Aneh sekali melihat Pak Ali ada di mall ya. Kenapa begitu? Aneh saja, mereka itu kan bukan orang biasa seperti kita. Maksudku, mereka makan, minum, dan belanja seperti orang biasanya. Apa yang kau pikir? Mereka tinggal di sekolah dan tidak pernah pergi keluar. Iya, tadinya begitu. Enak sekali. Apa-apaan dia? Aneh sekali. Hah? Kita harus pergi dan kembalikan ini padanya. Ayo cepat. Aku akan menyusulmu. Ini sangat penting, Obaid. Ayo. Tapi es krim juga penting. Kemana dia pergi ya? Kau lihat. Di sana. Pali! Pali! Dia pergi. Kenapa dia terus berlari dari kita? Tidak masuk akal. Tetap saja, kita harus terus coba menyusulnya. Pali! Pali!
kemana dia pergi. Hah? Dia tiba-tiba hilang. Ini aneh sekali, Obaid. Kita harus mencarinya. Eh. Ayo, cepat. Mansur, dia entah di mana. Sulit sekali menemukannya. Aku tahu. Mungkin kita butuh bantuan Nano. Kemungkinan kecil akan berhasil. Tapi aku rasa layak dicoba. Halo, Nano. Halo, Mansur. Apa kau bisa bantu kami temukan Pak Ali? Akan kucoba. Aku mulai. Nano, sudah menemukan Pak Ali. Bagus sekali, Nano. Lalu di mana dia sekarang? Dia ada di sini. Pak Ali, kami menemukan... aku tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Oh, lihat itu. Itu Salim. Hai Salim, apa kau merasa gembira di rumah nenekmu? Bagaimana? Tidak, tapi apa yang kalian lakukan di sini? Tadi kami melihat Pak Ali. Iya, dan dia berlari menjauhi kami. Tetapi dompetnya terjatuh. Iya, saat dia berlari dari kami. Jadi kami sedang coba kembalikan dompetnya ini. Yap, tapi dia terus berlari dari kami. Kalian tidak tahu alasannya ya? Tidak, tidak. Kenapa? Kenapa? Aku tidak akan bilang, tapi akan kubantu mencarinya. Baiklah, kau bisa bantu. Ke arah mana dia pergi? Oke, ayo. Tapi kali ini kita sembunyi bergerak diam-diam. Jangan berlari atau berteriak, mengerti? Tidak ada tanda-tandanya. Kalau begitu terus bergerak. Di sana! Ikuti aku, dan pastikan dia tak lihat kalian. Kenapa harus bergerak diam-diam? Ini aneh sekali, kan? Kalian akan tahu. Pak Ali, Pak Ali. Ini kejutan. Aku lihat Bapak saat akhir pekan. Jadi boleh aku minta hadiahnya? Bagus sekali, Salim. Dan ya, kau boleh minta hadiahmu. Dia bilang hadiah. Terima kasih. Kenapa kau bisa dapat itu? Kalian tinggalkan kelas. Dan tidak mendengar bahwa Pak Ali bilang hari ini temukan guru kalian. Karena aku temukan dan ucapkan kalimatnya, aku menang hadiahnya, yaitu nilai di kelas. Tapi kami lihat Bapak tadi. Mungkin, tapi kalian tidak ucap kalimat spesialnya. Tapi kami tidak tahu kalimatnya. Itu sayang sekali, kawan. Di mana dompetku? Oh, Pak Ali, tadi kami temukan dompet Bapak. Tadi terjatuh saat Bapak di restoran. Karena itulah kami mengejar Bapak. Aku dan Obaid tidak tahu soal hari temukan guru kalian ataupun hadiahnya. Iya, dan aku tidak habiskan es krimku agar kami bisa kembalikan dompet ini. Oh, Bapak kira kalian sedang ikut bermain. Tapi kini Bapak paham yang kalian lakukan. Terima kasih banyak. Bapak sangat bersyukur, anak-anak. Bapak rasa kebaikan harus dibalas kebaikan. Siapa yang mau es krim? Aku! Aku! Tolong 3 es krim lagi ya. Masuk!
Kini mereka semua menuju ke putaran terakhir. Mereka akan menyusul kita. Duluan saja tanpaku. Persaingan yang sangat ketat untuk posisi pertama. Dan maju menang. Yeay. Ayo Salim, kau pasti bisa. Kalahkan dia, dasar payah. Ayo Salim. Pastikan dia yang terakhir. Dan kini tersisa 3 pelari yang di posisi terakhir melompat menuju ke garis akhir. Dan di posisi terakhir ada Salim. Ya, sebaiknya kau terbiasa mendengar semua orang mengatakannya, Salim. Tenang saja, Salim. Masih ada lomba lain minggu depan. Jangan khawatir. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkan mereka. Semoga. Hei nak, kau mau sepatu olahraga? Aku tidak menginginkan itu. Terima kasih. Ini sangat istimewa. Ini bisa membuatmu lari dengan cepat. Tidak, terima kasih. Ini pasti membuatmu menangkan lomba apapun. Hah? Caranya? Lihat. Kalau tidak tertarik, ya sudah. Tunggu. Akan kubeli. Oke, lihat apa fungsi sepatu ini. Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku. Aku harus tunjukkan sepatu ini kepada Mansur. Itu dari pedagang keliling. Tapi tenang saja. Sepatunya itu sangat cepat tapi sangat sulit dikendalikan. Aku butuh bantuanmu. Coba tunjukkan. Ayo cepat lari. Tolong aku. Aku tidak bisa berhenti. Tidak bisa. Tunggu. Maaf. Itu cepat sekali. Salim, kau pasti tahu cara mengendalikan sepatunya. Caranya? Dengan latihan. Dan aku juga akan memberitahumu cara yang aman bagimu untuk bisa berlatih. Hai, Salim, bagaimana? Kurasa sekarang aku mulai bisa mengendalikannya. Lihat. Kau berhasil, Salim. Kau sudah bisa kendalikan sepatumu. Lalu bagaimana jika kau coba dengan benar, Salim? Iya, baiklah. Akan kuambilkan.
Ini dia. Ah. Kucing pintar. Tunggu aku. Kau akan menyusul bus itu. Nikmati harimu. Ini. Oh, terima kasih. Oh, tidak. Wah, Salim, bagaimana latihanmu? Luar biasa. Aku menolong orang seharian berkat sepatu ini. Tapi sekarang sepatunya rusak. Aku ingin kau perbaiki, Mansur. Agar kau bisa terus membantu orang, ya? Tidak. Agar aku bisa kalahkan Tarek di lomba berikutnya. Baiklah, Salim. Akan kuperbaiki ini sebelum lombanya nanti, ya. Selamat datang kembali, hadirin sekalian. Lomba berikutnya akan segera dimulai. Di mana sepatunya? Salim! Salim! Hei! Hei! Mansur, sepatuku mana? Ini sudah diperbaiki dan sebagus baru. Terima kasih banyak, Mansur. Kau siap untuk kalah dalam lombanya lagi, Salim? Kurasa tidak, Tarek. Aku punya ini. Oh, aku juga. Hah? Dari mana kau dapat? Para pelari, silakan ke posisi. Bersiaplah dikalahkan lagi dan lagi, Salim. Bersedia? Siap? Mulai! Apa yang terjadi? Tolong aku, tolong! Gaya berlari yang sangat unik dari Tarek. Tarek, dia berlari ke arah yang salah. Begitu juga Jamal dan Jamil. Mansur berhasil memimpin, tapi Salim, dia berhasil berlari sangat cepat. Ini sungguh luar biasa bagi Salim. Akankah dia berhasil menyusul Mansur? Posisi mereka berdua saat ini sangat ketat. Mereka berimbang. Salim berhasil memimpin. Salim berhasil memimpin. Dan Salim memenangkan lomba. Aku menang. Aku berhasil menang. Kau hebat, Salim. Aku bisa mengalahkanmu hanya karena sepatu istimewaku. Tapi sepatunya tidak secepat biasanya. Itu karena sepatunya hanyalah sepatu biasa. Hah? Aku menggantinya. Memakainya saat lomba, itu artinya curang. Jadi maksudmu? Iya, kau menang karena usahamu. Hah? Masuk! Masuk! Thank you.
Hei, kalian mau kemana? Ke perpustakaan untuk tugas tentang peradaban kuno, kakek. Tapi kami harus membuatnya dengan cara lama. Iya, dengan buku, bukannya internet. Anak-anak, semoga berhasil ya. Kalian, hati-hati dengan pustakawannya ya. Dia sangat galak. Sampai nanti. Ya? Permisi, Bu. Kami datang untuk melakukan penelitian tugas sekolah. Kalian tahu aturan di perpustakaan? Tidak. Kalian tidak boleh berisik di sini. Di perpustakaan kalian harus hormati buku. Membalik halaman dengan pelan-pelan, dilarang berlari, bermain ponsel, dilarang makan, bermain, dan dilarang ngobrol. Dan dilarang tertawa. Mengerti? Iya. Iya. Ya. Wah. Lihat ini. Ini buku yang kita butuhkan. Bunyi ponsel siapa itu? Matikan ponselnya. Halo? Dilarang memakai ponsel di perpustakaan. Keluar sekarang. Aku baru diusir dari perpustakaan. Aku harus mengambil buku yang lainnya. Iya, aku juga. Apa itu? Dia meninggalkan catatannya. Aku rasa kita harus melihatnya. Dia merancang senjata untuk menghancurkan bumi. Kita harus beritahu Mansur. Aku butuh buku itu. Dilarang mengobrol. Oh, anak-anak, kembalikan buku itu. Apa yang terjadi? Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Apa? Kenapa? Karena catatan ini. Apa itu? Oh, berhenti kalian. Di perpustakaan tidak boleh berlari. Apa yang terjadi? Kami jelaskan kalau sudah di tempat aman saja. Tapi percayalah, ini situasi darurat. Berhenti! Jangan bawa buku itu keluar! Tolong tunggu! Berhenti! Berhenti! Buku itu belum dicatat untuk dipinjam. Kenapa dia mengejar kita ya? Karena dia ingin menghancurkan bumi. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah rencananya buat senjata super. Kembalikan buku itu! Bawa aku kembali! Hentikan mereka!
Berhenti, berhenti! Aku ingin buku itu kembali. Hei, kembali! Kembalikan bukunya. Kembalikan. Awas, aku mau lewat. Itu dia. Aku rasa ini semakin jadi gila. Mereka akan dapatkan bukunya. Kembalikan itu. Hei semua, akan aku tangkap kalian semua. Akan ku tangkap kau. Aku berhasil dapat bukunya. Tunjukkan catatan itu. Lihat, dia merancang mesin untuk meledakkan bumi. Karena itulah kita berlari. Kita harus segera lapor polisi. Tunggu sebentar. Ini bukan rencana untuk alat penghancur bumi. Bukan? Lalu apa itu? Aku rasa ini adalah rencana untuk alat revolusioner yang memberikan tenaga surya ke seluruh dunia. Oh, jadi dia tidak akan hancurkan dunia? Tidak, Obaid. Dia justru ingin menyelamatkan dunia. Dan kita kabur bawa rencananya. Oh, apa yang akan kita lakukan? Hanya satu hal yang bisa kita lakukan. Apa? Kembali ke perpustakaan secepat mungkin. Hah? Aku dapatkan bukunya. Apa kalian bawa catatan profesor itu? Dia seorang profesor. Aha, iya benar. Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Oh, kami minta maaf. Bisa tolong berikan ini kepadanya? Kalian saja. Dia ada di sini sekarang. Aku membawa catatanmu, Profesor. Oh, terima kasih. Awalnya kami kira itu rencana untuk menghancurkan bumi. Hanya itu alasan kami mengambil catatan itu. Bukan. Justru sebaliknya, rencana ini bisa membantu menyediakan tenaga surya bagi seluruh makhluk. Jadi terima kasih sudah mengembalikan buku ini. Entah apa yang akan kulakukan tanpa catatan ini. Kami minta maaf atas semua yang telah terjadi ya. Tenang saja, tidak apa-apa. Yang penting sekarang rencananya aku mengalami petualangan yang hebat sore ini. Halo sayang. Halo ibu. Dia putraku. Putraku yang manis. Kami tidak menduganya. Sama sekali tidak menduganya. Hahaha.